Nah, ini kan dakwaan jasa itu bersifat subsidiaritas, primer, subsidiar, dan subsidiar. Jadi kewajiban hakim dalam hukum acara itu harus ditentukan dulu yang atasnya dulu, primer dulu. Primer terbukti putus, primer tidak terbukti baru itu pertimbangkan subsidiar. Subsidiar terbukti putus, tapi kalau tidak terbukti dipertimbangkan lagi subsidiar lagi. Ya, tadi kita harus begitu. Aturannya itu kita buktikan dari apa? Kita pertimbangkan dari apa namanya yang bersifat subsidiaritas primer dulu. Primer buat majelis hakim kami sempat berbukti tidak terbukti. Makanya dalam amar putusan nomor 1 menyatakan bahwa Guntur bin Wahid tidak terbukti dan bersalah menyakitkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ukuran primer. Ya. Primer pasal berapa? Primer pasal berapa? 114. Cuma 114. 114 ayat 2. Ya. Nah, oleh karena menurut majelis hakim ini terbukti. Kan tadi sudah jelaskan ya. Teman-teman kan dengar semua makna bagaimana tiap menerima itu pengertian kita kupas baik dalam ya, pengertian. Untuk dikawin akhir di Raya Sopa Universitas umur 35 tahun tanggal lahir 7 Desember 1980 jenis kami laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal dan pos kita kemarin Karangan RT 02 RW 02 Desa Pada di Kecamatan Matirohulu Kecamatan Kabupaten Bintang Provinsi Sulawesi Selatan agama Islam dan agama Islam. Dakwa dalam perkara ini